Pembangunan infrastruktur jalan yang telah rampung dibangun oleh Kodim 0608 melalui karya bakti, semoga warga desa dapat memangkas waktu tempuh ke daerah-daerah lainnya, sehingga hasil pertanian serta perkebunan dapat lebih cepat terdistribusi dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Demikian harapan Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dalam sambutannya saat menghadiri penutupan karya bakti TNI yang dilaksanakan di Desa Cihea, Kecamatan Heruwangi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018. Herman juga mengatakan sinergitas tersebut terselenggara berkat kerjasama yang baik antara Kodim 0608 Cianjur dengan warga desa. Sementara Dandim 0608 Cianjur Letkol CZI Hajah Hidayati menuturkan, tujuan program tersebut untuk pembangunan soliditas dan sinergitas yang kokoh antara sama prajurit TNI, aparat pemerintah daerah, maupun komponen masyarakat lainnya, sehingga semakin terwujud kemanunggalan TNI dengan rakyat untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan jalan lingkungan. Selanjutnya, Wakil Bupati beserta rombongan meninjau jalan lingkungan yang telah dibangun di desa tersebut yang disambut hangat oleh warga masyarakat. Cianjur!